Halo guys, balik lagi sama gue. Sekarang gue lagi di Cianjur, abis berenang sama dia. Dan kali ini bukan review mainan, sekarang kayak vlog gitu ya, vlog-vlogan lebih tepatnya. This is my first vlog. Yay. Kamu siapa? Yay. Kamu so girang gitu, kenapa? My name is Dursania Komalasari, aka Mesir. Aka atau Aka doang? Aka doang. Aka doang sebenarnya. Iya. Kita habis ngapain tadi? Habis berenang. 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 Kita mau kemana sih? Aduh. Sekarang kita pengen ke rumah nenek gue. Pengen ngejumpai saudara gue. Setelah itu. Oh, mau ke Mega dulu? Ya terserah mau kemana jadinya. Ke BJ atau ke? terserah sih aku nggak tahu gitu. Oh. Terus gitu ya mah aku kenapa sih cewek kalau misalnya ditanya mana kemana terserah gitu ngeselin tau gak? Ya itu tuh kayak emang karena dia yang nggak tahu mau kemana, terus sebagai cowok harusnya tuh dia tuh punya kepastian gitu. Ini baru ya? Ya nggak tahu deh, pokoknya enggak lu. Kenapa sih? Ya gue kan bukan dukun. Ya emang harus dikodratkan. Tapi kalau misalnya itu. Sekarang gue yang kita ke ini yuk, kamu tapi enggak ah. Itu apa maksudnya? Berarti enggak mau. Iya sih enggak mau sih. Iya toh, tapi kan sebelumnya kamu udah ngomong terserah. Oh, sebelumnya terserahnya. Iya. Ya udah ikut aja sih, aku mah orangnya easy going. Easy going, gak lebih pisan easy going. Aduh ini logat Sunda ya. Kita mau kemana sih? Kemana terserah BJ atau ini? Kalau BJ kita foto-foto. Kalau ke Mega? Kalau ke Mega ya nggak tahu sih. Mau ke BJ dulu. Oke, udah ke BJ dulu aja. Jadi nanti fotonya sama Meganya. Sama Meganya. Lagi udah lama gak ketemu BJ. BJ itu temennya Amar, sedari Amar bayi. Enggak, anjir, dari gue bayi sih. Sebenarnya mereka bayi yang tertukar. Jadi aku anaknya mama BJ, BJ anaknya mami gitu. Soalnya maminya Amar tuh selalu bilang Amar tuh gendut. Dan mamahnya BJ tuh selalu bilang Amar tuh ganteng. Benar gak? Ya jadi sebenarnya mamaku siapa? Kenapa mamaku sendiri tidak pro terhadapku? Fuck that. Termasuk papaku. Hah? What? Tadi kan bilang, oh. Ini anak badannya. Dia tadi bokapnya dia ngomong, apa sih, ini anak, apa, terus ngegendutin. Ya elapa namanya juga hidupnya pasti berkembang lah, jadi gede gimana sih. Aneh kan, parah. Motor kamu. Hah? Motor kamu. Oh iya, dipakai, masih dipakai motor. Nah. Coba nyalain lagu tuh. Gak ada lagu yang asik. Coba balikin ke ini, ke menunya. Duh, merah aman nih. I'm at a certain station. I'm searching for a song tonight. I'm at a station. Kamu tau lagu ini gak? Tau. Kayak gimana? Aku kan suka dengerin di laptop kamu. Sekarang kan laptop kamu berguna. Tapi gak ada mouse-nya. Aku mau bikin auto keting. I was there for you in the darkest. Shit. Kamu selalu saja begitu. Just like animals. Gatel. Ih, jorok, belum mandi. Tadi enggak mandi. Mandi, aku kan paling lama mandinya. Iya aja. 3 kali bolak-balik. Kamu berani ngelakuin prank kayak saya banget? Enggak tahu, di Cianjur mah orang-orangnya enggak tahu. Kata siapa? Kita cobain prank yuk.
gitu. Why? Dia naik motor, ntar kalau dikejar gimana gitu. Ya udah sih. Ini gimana? Tanyain. Enggak. jangan deh. Gila. Jangan yang itu, jangan yang pakai motor. Oh shit, enggak jadi kita enggak berani. Oke. Okay. Aku berani. Ya enggak ada orang. Enggak ada orang sekarang. Nah ini. Bukan bocah itu, gangster. Buset dah. Itu kan ada orang. Nanti aku pura-pura sokan lagi tuh sama bapaknya. Bapak Rudia. Iya. Ah, kamu suka ketawa anjir. Enggak, aku enggak kenen ketawa. Bohong. Enggak. Aku ini garuk-garuk dari tadi tahu. Ih, lagi kelihatan kok pernah. Ini sih Bu, tapi lagi keadaan macet. Shit, man. Kalian tahu Cianjur kan? Enggak, kamu nanyanya kayak gini. Oh ini, kalau ayong buat pembesar payudara di mana ya? Berani gak? Harus berani. Terus kalau misalkan kata bapaknya gimana? Kalau udah dijawab sama orangnya? Ya udah, oh makasih gitu aja. Bapak sih. Mau gak? Bapak mau gak? Saya nama. Saya punya vouchernya. Seriusan. Iya, berani. Shit, man. Tegar angkot, mau ditanya jangan? Jangan atuh, tetangga kamu kan bosnya. Oh iya, bahaya. Oh shit, man. Mana ya? Biasanya nih di sini nih ada mana? Ini banyak nih. Pangkalan Tribu Umat. Kita lagi di Cianjur ya, kalau misalnya kalian nggak tahu, kita sekarang lagi di Cianjur. Cianjur itu di mana? Googling. Dewai. Orang aku di Bogor selalu tukang cilok. Pak, tahu ayong nggak? Pak mau nanya, tahu ayong nggak? Ayong. Iya. Kecantikan kayak gitu. Kurang tahu ya. Jalan apa? Aduh, nggak tahu sih saya juga. Kurang tahu. Makasih apa ya? Aku gak berani bilang pun apa. Bapaknya baik. Apa-apa. Gak berani. Jangan ayo. Aku tadi mau bilang, Bapak tahu ayam pem... Enggak, kamu ini aja. Apa ya, kalau saya apa ya, bidan ya. Kalau ini kita ini dokter apa ya, dokter kelamin. Wow. Enggak mau yang jauh kali aja, kalau banyak orang baik. Oh. Kamu orangnya kayak gitu tuh. Apa dong, Bapak tahu apa ya. Bapak tahu. Aku tahu. Enggak, Bapak tahu warteg ini. Aduh, sialan. Aduh. Takut. Bapak tahu warteg ini enggak? Warteg. Tahan, kamu harus dulu. Apa sih warteg? Apa ya? Jangan warteg. Ya kan kita enggak tahu kan kita. Warteg Selekedep. Bidan. Bidan. Haze. Apa dong? Bapak tahu ini enggak? Kan di Cianjur kan enggak ada Pizza Hut. Ah, iya. Pizza Hut. Ah, masa sih kita jauh-jauh dari Sukabumi ini mau nyari Pizza Hut ke Cianjur? Jalan Sukabumi. Sukabumi ininya letter apa? F. F juga ya. Oh, shit. Ah, entar yang itu lagi entar. Nah, lagi enggak ada orang. Oh, jangan ini. Oh. Kayaknya itu my brother deh. My brother mah. Dari Ami. Oh ya? Iya. Cianjur sempit, kata lagunya Ezi dan Boan. Ezi. Hati-hati, sedang ada pekerjaan gorong-gorong. Ini bocah aja nih, mas-mas Alfamart. Ini nggak ada orang di sini, shit. Itu yang pakai baju biru. Mana? Ini. Pengen cewek. Nah, lu mah pilih-pilih, udah tau. Tadi bapaknya takut, bapak mah kayak tadi aku gak tega banget buat ngomong. Lagian kayak tadi gitu. Lagian tadi mah tukang ini, tukang cil. Iya, aku gak tega ngeliatnya. Tete Nadien. Kabarin BJ dulu dong.
Bodo amat lah. Ah, lemah. Ada ibu-ibu ngebonceng suaminya. Naik motor ngebonceng suaminya, gila-gila. Gila-gila, keren sekali.